Aku pun nak jadi aparicit, okey? Kalau aku pun rimas lah kalau ada orang yang terlalu rigid ni, kan? What's up guys? Semoga korang dilimpahkan rezeki berganda-ganda. Amin. Aku Topeng Man. Aku suka berbicara tentang movie dan kali ini aku akan review movie Tamil yang bertajuk Anyan. Filem ini disuggest oleh salah seorang subscriber Topeng Man. Terima kasih kerana suggest movie ni, okey? Sebelum aku mulakan guys, jangan lupa subscribe supaya korang tak terlepas dengan review movie terbaru daripada aku, okey? Jom kita terus ke ringkasan movie ni kejap. Jom. Anyan merupakan filem bergenre action, drama dan thriller arahan daripada S. Shankar. Filem ini dibintangi oleh Vikram, Sada dan Prakash Raj yang mengisahkan seorang lelaki bernama Ambi yang merupakan seorang peguam yang lurus, naif dan lemah lembut. Ambi ingin mengubah persepsi masyarakat yang tidak memandang serius tentang perbuatan yang salah walaupun kecil. Ambi mempunyai dua perwatakan lain yang berbeza dengan dirinya. Ianya berlaku apabila situasi atau pemikirannya tertumpu dengan apa yang berlaku di sekitarnya. Jom guys, kita tengok dulu apa yang best dalam filem ni. Okey, jom. Yang pertama, lakonan mantap dari pelakon utama. Lakonan daripada Vikram sangat baik dalam filem ini. Dia berjaya membawa tiga watak yang berbeza dengan jayanya. Babak yang paling aku suka lakonan daripada Vikram ini semasa dia berlawan dengan polis. Masa tu memang perwatakan dia kejap jadi Ambi, kejap jadi aparicit. Oh, memang awak kata apa, superb lah masa tu. Susah tau kalau nak maintain watak yang berbeza dalam satu masa. Memang aku respect lah dekat lakonan Vikram dalam filem ni, okey? Yang kedua, lagu dan tarian memukau. Filem Tamil memang kita akan tahu ada nyanyian dan tarian dalam filemnya. Beza mungkin tarian ataupun lagu tu sedap ataupun tak. Untuk filem ini, ada beberapa lagu dan tarian yang best menjadikan kita terpesona untuk menonton. Siap buat video klip dekat Menara Kembar Petronas kan? Ada KLIA dekat Malaysia tu. Okey, dan banyak lagi lah aku tengok lokasi kat Malaysia yang aku familiar dalam filem ini. Memang bijaklah strategi diorang untuk dapatkan pasaran Malaysia. Yang ketiga, mesej cerita yang best. Inilah salah satu sebab kenapa aku suka tonton filem Tamil, sebab mesejnya sangat menarik dan relevan dengan masyarakat. Filem ini sangat menekankan betapa besarnya impak kepada negara sekiranya masalah sosial dan rasuah masih berleluasa. Kebanyakan masyarakat mengambil sikap tak peduli dengan kesalahan kecil sehingga sampai tahap kita terbiasa melakukan perkara tersebut tanpa rasa bersalah. Ingat ya, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Ya guys, jom tengok apa yang aku rasa personally kurang sikit dalam filem ni. Okey, jom. Yang pertama, transition babak ke babak kurang kemas. Ada beberapa scene dalam filem ini nampak transition kurang cantik dan perlu ditambah baik. Ianya menjadikan penyampaian dalam filem ini tertiba mati. Eh, macam tu je. Ataupun tertiba je ke scene lain. Macam tu lah. Umpama scene mula-mula pergi ke toilet, tiba-tiba kau atas katil baring. Macam tu lah contoh, okay? Untuk CGI, aku boleh maafkan kau untuk tahun semasa dan mungkin juga faktor bajet. Yang kedua, banyak scene tak logik. Macam biasa, aku tolak tepi scene aksi berlawan yang melampau. Sebab memang aku tahulah, okay, aksi filem Tamil dibuat sebegitu. Ada beberapa scene lah yang aku tengok kurang logik dan kurang kena. Macam personality Ambi yang berbeza. Takkan keluarga terdekat tak tahu. Mak ayah kat rumah kot, betul tak? Selalu tengok, takkan tak perasan. Masa jadi Roma, muka ketara sangat kot, takkan tak kenal. Masa lelaki lari dari lembu tu, takkanlah lari ikut jalan, larilah ikut bukit, betul tak? Aduh, hey. Lepas tu mati dalam kuali tu pun kelakar.
Kuali kecil kot, badan besar. Okey. Aku pelik juga polis dalam filem ini. Banyak kali menyamar apa semasa berada di kalangan polis sendiri. Kau polis kot. Kenapa kalau kau pakai pakaian seragam polis, kau tak boleh siasat ke? Aduh, peninglah. Jomlah guys, tengok berapa aku nak rate untuk filem ini. Okey, jom. So guys, macam mana dengan markah yang aku bagi, korang setuju tak? Kalau korang ada pendapat tersendiri, bolehlah share pendapat korang kat ruangan komen kat bawah, ok? Untuk filem ni, ya, aku suggest untuk korang tonton filem ni. Memang enjoy guys. Aksi the best, komedi the best, scene romantic the best, soundtrack the best, lagu-lagu, tarian semua best. Ok? Itu saja pada aku guys. Jangan lupa subscribe, like dan komen pendapat korang, ok? Aku Topeng Man, poyo tapi jujur. Zass!